username-nya ini sesuai sama. Cuy. Bot. Weh, udah ada bas-bas-bas-bas saya lu. Lah, ini kok penampilan lu gini, Mas? Weh, salah cukur gua. Ini siapa, Jamal kah? Kok suara ya, ya, astaga, mata gua dari tadi, eh. Ininya Bot, main extended budget. Di mana? Di mana? Di setting. Di setting. Iya, di setting. Terus grafik. Di grafik. Apa advance grafik? Oh ini gue fullin kali ya. Sebenernya jangan dipullin juga sih bos, berat nanti capek. Oh enggak, 12 giga banyak. Oh iya, oke, okay. Siap. Oh gitu ya, oh elah. Mata gue cerdik. Oke, okay. Ayo ngomong-ngomong mal kekunci tadi gue keluar kota dulu. Gak bisa, aku udah bukan mekanik. Oh gak bisa ya? Iya, kemarin tuh sempat dari sini. Udah tinggal aja sih. Oh gitu ya. Terus kunci gua ketinggalan di... Itu berarti pesawat. Kayak mana nih? Iya, ketinggalan itu berarti. Astaga. Ntar di tarik PT Impon paling. Ya udah. Yuk, kita ngumpulkan anak-anak ya. Oke. Ya, kenalin kawan-kawan. Nama saya Hanamichi. Kenapa jadi gini lu, Bas? Hanamichi. Salah potong bro. Gimana nih kakak? Ya? Mal, nih kenapa jadi gini nih? Gak tau nih aku pun jadi. Topi hilang gua nih. Potong salah, gimana ya? Tapi jadi kelihatan muda sih lu bos. Ya kelihatan muda, lu deketin nih muka lu nih, kerutan gua udah gak kuat dah lu. Kayaknya gua mau potong aja deh daripada jadi masalah. Gimana kabar bang bos? Mungkin hanya badai yang bisa mematikan kita. Sepertinya gitu bang bos. Cuman tukang cukur doang yang bikin gue bad mood nih. Kenapa bang bos? Salah potong. Kayaknya rambut lu makin bagus nih. Jadi Hanamichi gue ini. Lama-lama main basket gue. Kuragi rambutnya. Ngeri juga bang bos. Tadi mata gue sepi, jelly-jelly. Gue keluar masuk, kunci hilang. Dikasih tahu sama si ini nih, Jamal. Ganti bang bos. Oh, rambut ada mikir sakura. Astaga. Ah, bos gua lah rambutnya begini. Sini bang, sini we. Bukan, mata gua rada siwer. Jangkauan gua luas ini. Namain gua Mihawk sekarang. Jangan Okto lagi, Mihawk. Nah, ini rada rapi lah dikit ya. Nah. Boleh tuh, boleh bos. Oke tuh. Nah, deh. Kembang aman deh, yang ini aman deh, aman deh, nggak apa-apa deh. Gimbal gue udah terlalu tua, gimbal, gatel. Tadi anak-anak banyak juga. Emang bos. Generasi baru sama lama berarti. Generasi baru dan lama bos. Siapa aja tadi? Gemini ada? Gak ada. Oh gak ada, tumben deh. Ini nggak ganti baju dulu nih? Mau ganti baju dulu kali ya bos ya? Wah, nggak usah. Ngapain? Jangan bos. Biar nyala. Oke. Okay. Oh iya, boleh. Cuman kasih gua senjata apapun, gua enggak punya apa-apa. Oh. Benar. Jiwa gua miskin. Malu ada siapin enggak? Ada, tenang. Senjata kesayangan dia, Akabuntung. Oke, okay, ada, tenang aja. Akabuntung apa sniper? Akabuntung apa sniper, Bang? Dua aja lu pegang. Apa? Ya boleh, dua-duanya juga apa-apa. Tasnya belum ada tapi enggak apa-apa, gas. Mantap kali ini orangnya. Sniper sini. Apa? Sniper belum nih. Fokus sini. Mau. Sniper bos. Aduh bos. Masuk ya? Oke. Itu mana kok? Deketin dulu. Saya lupa ya. Sambil dorong bos. Apa? Otot shift A. Nah. Mending slash register bos. Bentar, gue jadi open terang nih, bentar nih. Pur. Oh iya, maaf. Pengen mukul aja itu. Siap bos. Otot shift A terus deketin sambil pecat itu ya bos. Nah. Bangsat ribet banget, mendingan beli tas yuk. Sebelum gue kesel banget nih. Bolak balik nih, maafin gue deh. No prepare nih. Taruh gue depan simbanya. Kok gak turun sih? Bacot monyet. Oh ya beli tas di mana? Di sini. Iya. ALT. Eh, ini apa digendong-gendong? Sorry.
Mana yang orang-orang woi? Hah? Oh. Oh. Mana? Tentuin tempat. Kapan? Kapan jam berapa? Kapan jam berapa? Udah, langsung aja jam berapa? Di mana jam berapa? Lah bentar gua beli tas dulu, bentar beli tas nih. Kagak bisa ngambil nih. Weh, tentuin tempat di mana? Masih enggak bisa ini kayak mana? Nomor berapa sih? Cabut. Jangan dulu. Kalian balik aja dulu. Oh gitu. Ayo. Ingat, enggak ada tembak-tembakan. Oh iya benar ya. Oke, dadah. Oke, benar. Udah kontak belum? Kontak belum tadi? Kontak. Coba tuh ambil lo kontaknya. Jangan mau yang dibacotin takut. Nanti COD kita ya. COD gas. Kontak COD ini. Oke, hati-hati Bang ya. Siap-siap Bang ya. Iyalah Bang. Oke Bang, siap Bang. Iya Bang, siap Bang. Awas lawan mayat tuh Bang. Oke Bang. Udah Bang. Yo duluan, sok. Yah, nomor Jamal geter dia kalau ditelepon lu tuh. Iya, nih. Cici. Sok keras banget lu gue lihat. Yo siapa itu? 6471. 642. Siapa lagi tuh yang perang-perang? Buset, itu siapa? Udah perang. Eh, jangan tembak-tembakan, Cok. Oh. Weh, belum apa-apa nih, weh. Lah gimana ini? Itu kenapa nyangkut tuh? Cabut. As bang. Wah, gila mata gue nih. Lucu banget. Udah perang Bang. Itu. Bentar ini siapa? Jangan anak kita lagi. Anak kita. Astaga. Gila. Ya Allah, belum apa-apa, Bro. Itu belum ngapa-ngapain tuh. Buset. Oh, sikat aja, Bang. Enggak, itu bilang dulu itu mau ngapain. Mereka ngapain? Kenapa perang? Udah, Bang, sikatin lo Bang, udah. Belum apa-apa deh, hey. Belum nyimeng, weh. Ya udahlah kalau kayak gitu, mau lo kalian lah. Kalian usikan bos. Bentar, belum reload ternyata. Udah gua keker cek. Cuman dua doang, itu siapa sih? Gua nembak temen lagi. Kok disikat sih? Ini main sikat-sikat aja kan gua jadi ikutan. Ayo cabut. Udah banyak lumayan. Belum nyimeng belum apa. Lumayan. Dapat banyak, sama-sama banyak. Hah, cabut. Enggak tahu ini gua perang apa ya ini ya kita ya. Tahu tiba-tiba udah kayak zombie. Udah jauhin dulu deh ini, clearin dulu deh. Kak, itu kan beberapa juga kan anak motor udah beberapa yang mati ya. Aha. Cabut, tarik mundur. Itu udah banyak yang down mereka. Udah tinggal. Apa? Tuh lagi evakuasi tuh satu tuh. Tarik evakuasi. Kasihan MS-nya sih menurut gua mah ya. Nah, dari sini. Bentar ini itu mereka cuman gitu dong, weh. Kenapa jadi ya, perang, weh? Kenapa jadi diperangin ya? Ya udahlah. Weh. Sabar bang, santuy bang. Bukan masalah santuynya, gue bingung aja nih. Ini ada apa sama kota sih? Enggak tahu, bang. Emang udah start semua. Ya? Yang lain pada di mana nih? Udah. Tarik dulu ya. Yang pingsan biarin pingsan dulu itu, biar dievakuasi sama EMS. Clearin dulu areanya ya. Jangan diterusin. Mundur. Orangnya enggak jelas, Cok, hilang-hilangan, Cok, di gua. Sama, makanya gua malas sih dia. Di mana mau? Ngumpul di bengkel tadi lagi, kita ngumpul ke bengkel tadi aja. Kalau enggak ke rumah gua aja deh, ke rumah gua biar area ini clear. Jo, tarik, Jo. Rumah lu di mana, Bang? Rumah gua di dekat LSPD Mart apa sih itu namanya? Soi PD ya? Di dekat Soi PD Mart yang lama. Nomornya nomor berapa sih? Itu berapa don gua ratain tuh? Udah. Iya deh, cabut paling cabut ratain cabut. Deh lu. Masalahnya orangnya 818 ya. Seliwur di gua. Iya 818 ya. Ini perkara tadi gua usir doang, datang udah ya. Keluar-keluar tentuin tanggal kenapa langsung Bang mereka enggak kenapa-napa lu. Ambil repair kit. Repair kit apa ya nantilah.
Apa yang hilang? Nunduk biar kagak ketembak, biar Jamal dong. Yes. Gua mau gitu enggak bisa. Lamborghini biru siapa? Negatif karena Lamborghini biru kita. Bagus itu, bagus tapi kuning. Sikat aja. Belakang kita juga kuning ini. Sikat aja. Sikat ahai lu. Bagus ya. Jedor lawan, jedor model. Ya Allah. Buset, muter-muter tuh. Jangan putar gitu lu. Bang, mendingan turun, Bang. Bang, habis tuh bannya, Bang. Bang. Sikat aja dah. Habis, Bang. Ajak, Bang. Kalau bos. Perhatian, Lambo biru, turun yuk. Ya bisa ya. Yuk, turun yuk, turun yuk. Ayo. Turun yuk. Belum apa-apa di kredit. Kejar. Astaga. Kan dia enggak ngapa-ngapain, cuma lihat-lihat itu. Kasihan, enggak suka gua diliatin. Kan tinggal tanya, turun tanya. Mana. Astaga. Dia cuma liatin loh itu. Enggak ngapa-ngapain loh. Suka gua diliatin gitu. Astaga. Sini, boy. Kawan. Iya. Soi berdarah, ini soi berdarah. Dari parkiran lantai 2. Weh. Down. Eh, ini kita gila. Kita down juga 2 nih. Ngapain semak-semak lu? Weh, ini yang di atas gedung gue ya. Hati-hati. Wih, main tembok-tembok aja lu. Ini gua udah kena ya. Gak bisa turun lagi nih. Perang mulu. Hai, cantik kali Bang Mat. Bang. Gedung ini ya, gedung belakang. Ada 2 orang Bang di atas Bang. Berantem. Ini atas kita ada gak nih? Aman sini. Cuman gedung seberang. Seberang paling. Gedung seberang banyak, Bang. 2 orang di atas sini kelihatan. Gila, dia ke atas banget pakai helikopter dia. Susah sih pakai, harus sniper sih itu. Dapat. Ya udah gua antasin yang atas aja dulu. Cakep. Satu doang yang baru orang Bang di atas. Ada berapa sih yang di atas? 3 ya? Di sebelah parkirannya, ketutupan. Kelihatan 4 kali, Bang. 4 ya, baru 1 berarti sisa 3. Di lantai 1, Bang. Harusnya knock lagi satu nih. Coba gitu aja miss anjing, tolol. Udah relax dulu ya. Mereka enggak bawa dokter kan yang di atas? Di jalan ada lagi enggak kuningnya? Tadi ada Bang dokternya, Bang. Hah? Ada tadi iya di bawah jembatan tadi kan aku yang nonton tadi. Oh gitu. Maksudnya di atas enggak mungkin dokter dong. Tadi nih kayak gitu tadi. Oh, matilah kita. Enggak kelar-kelar nih. Gini aja terus. Sumpah tadi aku sama Bang Berlin. Masuk dia lagi sedih. Udah naik heli dia tadi di atas gedung banget yang tinggi. Dari mana lagi nih? Yang depan Bang, arah jam 12. Buset, dari polisi yang terbangin mereka. Gedung tinggi lagi. Sebagai jaga bawah gua. Yang putih Bang. Yang putih. Ini teman-teman kita yang pingsan, kalau ada yang butuh peluru atau apa, dia pingsan ini aja diambil ya. Incar pilot kan nih kita. Gila sih kalau dia pakai heli anjir Bang. Kita sasaran iya. Lawan polisi Bang. Iya. Lawan polis kali kita nih. Gila sih dia pakai heli kita lawan polis atau lawan bagus sih. Heli 51 di atas itu di gedung atasnya. Itu yang pakai heli cabut lagi tuh. Aman. Ternyata di sini ya kan. 01 aman enggak 01? 01. Masih ada, Bro. Aman, emang gua aman. Mantap, kita bawa ke cover bos. Oke. Yuk, cover kawannya yuk, yang biar ngambil mereka, biar mereka ngambil kendaraan. Udah angus ini dia. Ledakin aja, Pak. Itu helinya, tembak yuk. Udah tadi ditembak-tembak meledak. Kejebak lu di atas lu, mampus lu.
Heli yang di atas sudah meledak, jadinya nggak bisa kemana-mana, mereka kejebak. Masih ada di sana ya? Mobil udah aman ya semua, tinggal kamu cabut-cabut aja. Ayo, oke, cabut aja. Nggak ada untungnya di sini, kita punya teman yang terluka nih bro. Ini musuhnya polisi anjing, bukan kuning. Hah? Polisi itu, beneran? Iya, putih itu, udah angkut. Polisi oh, jatuh di gedung tuh. Yaudah cabut. Angkat ini. Cepet-cepet angkat. Rame juga ya. Tadi ada yang lihat. Oh, Bapak Bos aman nih, Bapak Bos aman. Apa? Aman. Bos. Aman. Ini yang gak aman ini tuh, yang kuning-kuning tuh, kasihan. Bos, lihat bos, kita dapat siapa bos? Masker bos. Lihat bos. Ini. Boy mana boy? Nih Pak, nih Pak sini. Sedang jadi dokwal ya. Boy Mastur. Kenapa dia? Kenapa ini? Biasa bos. Ikut-ikutan ke medan perang. Astaga Mastur. Ini salah sasaran. Udah dikering nih. Agak diem, kira disuruh open custom berdiem. Nah udah, kita mendingan bo, mendekatkan diri satu sama lain ya kan. Buset itu bangku bangku. Palanya dongol. Palanya dongol. Kosongin yang sebelah sana tuh. Cewek lu tau. Kosongin yang sebelah sana deh biar buat foto. Kita foto dulu. Abis yeah. Itu rencana zero dimulai. Ngobrol dulu zero aja. Iya, sorry. Ya elah mal. Gue pengen ngobrol dulu aja nih sama rekan-rekan. Ya ini kan kita belum kenal satu sama lain kan. Nah pertanyaannya yang foto siapa ya? Bisa nih pakai yang di tengah apa ini? Tarjo tuh bagus tuh. Ya pinggir gue aja nih kalau bisa. Ini ngapa lari-lari lompat. Itu yang belum datang siapa? Dongok. Ini. Lompat dulu. Nah. Lari mulu sampai. Terus ini ada yang belakang-belakang ini kayak mana nih maksudnya? Terus siapa yang moto, Jo? Entar, oh, ini ada yang ketutupan nih. Samping ya, ini. Samping bok tok. Iya, ini nih. Aku. Mar. Aku. Bentar. Ya, di tag. Mana nih? Iya. Udah tanya dua kartu lu. Iya, kartu. Masalah lagi nih. Sikat lu. Ini sebelumnya nih. Gue pengen tahu dulu nama-namanya nih sebelum nih. Terlambat. Nih kalau gue lempar pada bubar enggak ya? Jangan bro. Gue di giveaway sama YMSN tadi anjing. Bubar dong bang. Udah ini auto mencar ini mah. Yuk. Udah jangan nembak dulu udah sabar. Bos, aku cuma mau bilang makasih bos ya. Gue yang makasih nih Mar ya. Sama kawan-kawan yang lain nih. Entah yang baru, yang lama, yang setia. Dongo emang ini orang. Bentar. Jangan, ntar dulu si bos lagi ngomong. Ayo lanjut bos. Bang. Udah itu aja. Ya aku ya. Juga mau bilang makasih. Biar gak lama. Buat ya, Mara juga makasih perjuangan ya, brother. Kita mungkin sampai di sini teman. Kok bisa? Ya mau keluar kota abis ini. Sampai sini ayo lu. Yaudah gua cuman mau bilang gua izin liburan ke Zimbabwe. Ada sesuatu hal yang mungkin akan merubah kita ke depannya. Ini bakal gue sampaikan sekarang. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gue bikin organisasi ini, keluarga ini sendiri plus teman gue, Egi. Terus di situ baru gue sama Egi merintis lain-lain, entah bisnis marijuana, entah ngerampok bang, masuklah kawan-kawan yang lain, ada Hasta, ada siapa ya waktu itu ya, Faris namanya. Faris
Toto. Ah ya Toto juga kalau enggak salah ya. Toto. Terus ada Ibob, Kopet, ada banyak kayak Gemini, Mara. Tahu sih. Tahu orang ada listnya. Gila. Kaget gua. Dan sekarang kalian keluarga gua, ini rumah Egi yang punya sebenarnya dan keluarga Garcianya yang mana adalah keluarga kita juga. Gua anggap ini adalah generasi keduanya lah. Sampai akhirnya yang terakhir itu masih ada ya, yang open house tadi masih ada tuh markas kita. Masih. Sampai akhirnya pindah ke sana. Gua terima kasih banget. Cuman setelah gua mengamati dari beberapa tahun ini, sepertinya kondisi kota yang sekarang udah enggak kondusif, cuy. Karena kita mau ngapa-ngapain terbatas. Pergerakan kita bukan oleh polisi lagi sekarang dibatasinnya, tapi sama organisasi-organisasi lain yang mungkin memang karena faktor ekonomi juga kali ya di kota ini. Menurut gua kelihatannya kayak udah mau ujung-ujung ke krisis moneter nih, gua liat nih bakal banyak kerusuhan, banyak banget bakal banyak chaos yang mungkin nanti bakal datang. Yang pasti kiamat moral udah mulai dekat. Gua nggak tahu kiamat apa lagi yang bakal dekat di kota ini. Sebenarnya gue mau ngumpulin kalian di sini, mau nanya juga, organisasi kita ini akan tetap ada atau lebih baik kita bubarkan saja tanpa mengurangi rasa kekeluargaan kita satu sama lain gitu, tanpa memutus ikatan kekeluargaan kita. Ini yang mau kira-kira yang mau ngelanjutin tuh. Iya. Karena gue kan jujur gak pernah ke kota. Gue cuma ngawasin doang, nerima laporan doang, udah. Selebihnya kan kalian yang berjalan gitu. Dari gue aja kali ya ngomongnya. Iya boleh. Oke, izin ya bang ya ini. Yuk. Silakan. Ya, ini sebelum, Toto ya? Iya bang. Ya sebelumnya thank you nih. Waktu awal masuk ke bisnis ini itu, waktu disuruh sama si Bang Resti ke rumah, tetap diantar sama Bang Mara untuk urus bisnis ini. Nah cuma sorry nih sayangnya, karena memang keadaan kota udah agak kondusif, terus gua sendiri pun sering mondar-mandir luar negeri ke sini, terus ladangnya juga sekarang udah agak gimana ya, agak kualitasnya kurang gitu bang, jadi bisnis ini agak susah dijalankan lagi gitu. Jadi gua pribadi untuk meneruskan bisnis ini karena masih ada kesibukan di luar negeri, gua belum siap sih bang, sejujurnya ini. Jadi sorry juga nih, gue sering ibaratnya sering ninggalin tuh, nggak ngurus full gitu bang. Ya. Masih banyak kekurangan lah pokoknya. Ya itu yang gue khawatirkan juga gitu, untuk para petinggi yang masih ada di kota ya. Gue takutnya ini malah jadi beban ke kalian untuk apa ya, nerusin tongkat estafet yang mungkin udah usang juga gitu. Regenerasi selalu ada, cuman gue ngeliat sih kasian, gue ngeliatnya kasian kalau memang kita maksain dengan kondisi yang sekarang gitu, maksain eksistensi. Atau mungkin pendapat Mara gimana, Tarjo gimana? Kalau dari aku sih bang ya, ini kayaknya anak-anak juga pada takut juga nerusin ini, kalau aku lihat gak ada yang berani ngomong kan. Menurut aku sih sebaiknya ya udah jadikan ini sebagai kenangan kita aja sih. Semoga nanti mungkin setelah kota ini membaik, kalian bisa menemukan cara yang lebih baik lah daripada cara yang kita lakukan saat ini gitu. Oke lah bang, aku kalau gitu mau bisa lama-lama nih bang. Besok aku mau vaksin soalnya. Oh gitu. Orang sebelum udah kolaps ini, bentar lagi ngapain vaksin? Iya sebelum pergi ke kampungku, aku mau vaksin dulu gitu. Aku izin pamit dulu nih abang ya, makasih ya kawan-kawan yang lain. Padahal gue mau mutusin sesuatu loh ini. Apa itu? Yaudah, bentar gue kasih. Yaudah. Kalau nggak ada yang ditambahin lagi, gue mau voting aja nih. Apa tuh bang? Kalian setuju apa enggak? Kartel dibubarkan. Yang setuju berdiri, yang nggak setuju duduk, tetap duduk. Udah.
Dah fix. Fix bang. Dengan ini gue nyatakan kartel dibubarkan, tapi kita tetap keluarga. Kalian bebas mau ngapa-ngapain, kalau ada minta bantuan atau apa tinggal bilang aja, kalau ada masalah atau apa tinggal bilang aja. Kalian bebas dari beban-beban yang semua ini mungkin selama ini kalian tanggung di pundak kalian, kalian sekarang bebas. Gak perlu lagi takut ini takut itu. Kalau perlu pakaian dinas harian, gak usah, tanggalkan aja itu yang kayak gitu. Iya. Mau pakai baju santai kayak apa kayak, itu terserah kalian ya. Ya udah, gue sekali lagi ngucapin terima kasih. Gue mewakili kawan-kawan gue yang lain mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang sudah kalian korbankan demi keluarga kita. Terima kasih banyak. Oke, makasih semua ya guys, kawan-kawanku, keluarga ku. Menghilang. Makasih. Abang masih ada di bawah. Oh, masih ada di bawah. Masih ada bos. Ternyata masih ada gua. Oke ya, kita tetap keluarga. Kalau ketemu atau gimana pun sapa-sapa aja lah. Oke. Oke semuanya. Thank you semuanya ya. Sukri ke sono. Kenapa berada? Kesel sama orang sama baju merah aja. Dah biar gue ngadakan. Patua. Lu sama siapa? Eh, kenapa, Kri? Sehat. Sehat, sehat. Kenapa, Kri? Kri, anak lu di mana, Kri? Itulah Patua. Kenapa gitu? Iya, minta tolong enggak, Patua? Minta tolong apa? Anak gua di sandra, Patua. Oke, oke, oke. Astaga, di sandra sama siapa? Unit gua lagi hilang semua, Patua. Di sandra siapa, Kri? Anak motor. Anak motor. Anak motor. Dil, anak motor lagi. Gua anak baru ngebubarin lagi. Ini, Kri. Di Benis. Gua baru ngebubarin motor. Ini, Kri. Anak motor yang masih anak 30 orang itu. Iya. Gimana, Pak Tua? Bro, ada berapa orang? Ada berapa orang, Cek? Enggak bakal bisa lo, Pak Tua. Ada 5.000. Bentar. Terus aduh, ini anak lu yang dari gua. Siapa nih? Eh anak motor 5.000 orang tuh. Dari bini gua, Pak Tua. Halo. Jadi banyak. Pak Tua. Dari bini. Kenapa? Balikin senjata gua, Pak Tua. Balikin apanya orang gua enggak ngambil. Lu ngomong-ngomong jangan di belakang Sukri lu. Sini lu depan. Enggak tahu nih. Ngomong-ngomong di belakang lu, Pak Tua. Gila mana? Lah, diculik. Siapa sih anaknya Sukri namanya? Si Atil. Atil gimana jadi gimana? Si anak motor minta si Sukri ke sana. Terus kalau dia ke sana kenapa? Minta tebusan apa gimana? Ada masalah? Kayak mau dihantam enggak, Sukri? Mau dihajar. Mau dihajar. Mau disodom. Mau disikat. Ya iyalah, anak-anak kita emang masih ada. Terus orang emang anak-anak kita ada berapa orang di sini? Nih gua nganterin Tarjo ke bandara. Kenapa ya? Mau bandara semua. Mau apa sikat anak motor ya? Masih pada bisa ngurur waktu dikit ya? Ini atau apa sih mal? Bisa bos. Nyikat-nyikat aja. Lah betul ini nih. Dijewo betul ini. Ya enggak percaya deh bos. Bang ada peluru sniper. Ngomong dah bos. Lu minta peluru sniper lagi lu. Gua baru mau nanya. Ini gua serius. Ke garing bang. Kosong lah. Kita perlu orang. Masih ada orang ini. Enggak, gua cuman rasional aja sih. Maksud gua untungnya buat gua dan kawan-kawan gua apa gitu. Lah yang mau ikut collab siapa? Untung enggak. Oh ya udah lu cabut aja kalau kalo gitu. Patwa. Patwa. Woi. Sabar kan aku yang ngomong. Buat untungnya. Benefit mulu hidup lo. Nanti aku kasih uang lah semua yang ada di ATM ku. Semua yang ada di Patwa. ATM yeah. Lo. ATM lu berapa emang? Wan. Gua transfer teman kan. Sampai ke lu tadi berapa, Wan? Ah, tahu apa? Sejuta. Berapa? Sejuta. Sejuta Wan. Meninggal. Enggak tahu gua. Ini makanya aku kasih tahu kan teman. Kalau buruan emang keluar-keluar tema thank you semua. Berarti ya. Berarti organisasi lu hancur apa keluarga lu? Selalu ada hati. Bagaimana? Sampai hari ini ya. Thank you. Sisa segini. Gak tahu Pak tuh. Sisa segini. Ya ya. Tapi anak motor juga tadi kayaknya bukan anak motor deh.
rekrutan baru semua ya. Iya, sini. Sudah kok bilang. Ketemu orang jadi anak motor itu. Itu anak Benis. Yo. Senjatanya heavy metal. Bukan. Benis mengkhianati ku, Batwa. Hah? Lo di mana-mana? Coba telepon anak Benis siapa yang masih ada di kota. Duluan ya. Terima kasih udah terima Eta. Oke, oke. Thank you ya. Ini yang mau ikut last war bisa ke Jewel ya. Suara lu enggak masuk. Oh gitu ya. Berapa tuh? Dia beli makan. Berapa tuh? Enggak tahu. Ya udah nih. Mana enggak tahu lu tuh. Gua ganti lah. Wah, gua yang bayarin. Nah, itu dia tuh. Ah, pay bayar. Ah. Yuk. Ringetan. Tes, tes. Lu lihat nih bang lu sekarang nih, Pak Tua. Tuh, siap yuk. Til, til. Orang ini bukan bang gua. Lihat tuh. Bentar gua cek. Bang, bagi makanan dulu dong, Bang. Kenapa? Kenapa ya, jadi duit semua gini? Duit gua. Semua duit lu nih. Makanan gua dua ini. Yang simulator. Makanan, makanan. Udah belum minuman? Abang-abang okay. Yang pakai jas hitam. Lu bayar pakai uang pemerintah. Ada yang nenteng-nenteng senjata, lu pada megang senjata semua. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Maju, maju. Lu kenapa? Bisa diem dulu kan? Napa, napa, napa? Hah? Yeah. Kita mau bantuin lu, napa lu nyolot, ngargain-ngargain lu? Wah gila lu! Gak ada nih kayak gini nih. Gak ada. Bocah. Coba ngomong lah, ngomong sendiri lah. Ngomong coba, ngomong. Kenapa coba, kenapa? Lawan, lawan. Wih, sudah jangan bertengkar, harga itu. Gak ada ngomong-ngomong sini, ngomong sini, ngomong sini. Ngomong sini lu. Tak dulu, aku mau ngomong. Ada. Gak, Kri, gue gak ada masalah sama lu, Kri. Tadi gue gak suka ya. Siapa yang ngomong tadi? Ya udah, mungkin bisa dilusin lain kali. Kurang ajar, kita mau nolongin lo ini. Wajar, Pak Tua. Kita baru kehilangan sosok ayah di sini. Ya emang jadi siapa, mungkin ya? Untuk kali ini, Pak Tua, aku minta tolong sama sampean. Karena mungkin sampean teman lamanya Kofi. Jadi ini memang anak motor udah terlalu lama, Pak Tua. Berseteru dengan kita. Sama satu lagi aku mau ngakui sesuatu sama sampean, Pak Tua. Kenapa aku bisa dicari seperti ini? Sebenarnya no, sir. No. Aku sir. Yang membunuh Banjo, sir. Pak Tua. Banjo lu bunuh? Ya, oh, that's block. Why. That's nah. Why. Kenapa bisa aku bunuh? Kenapa? Karena dia, aku yakin suatu saat bakal jadi saksi kematian Pak Lucy. Aku ingin Lucy mati. Juga mati. Mati sudah. Kenapa Lucy mati? Karena penuduhan pembunuhan, Pak Tua. Dia mati sama siapa? Sama undang-undangnya sendiri, Pak Tua. Sama pemerintah berarti ya? Betul. Hukum ya? Hukum. Apa itu dua gedung di kanan dan di kiri? Itu ya, cek gedungnya aja ntar diculuk-culuk dulu yang gedung. Itu aja. Ya, ibu. Cek dulu yang gedung. Kabarin kalau ada apa-apa ya. See you on Mark, another side. Kalian ada di radio berapa? Let's go. Let's go. No one left behind. Gas, gas, gas. One, one, one. Berapa? Nah, edo. Nanti kita ngecek atas-atas gedung dulu. Oke, berarti kita lewat tol dulu, Bos ya. Gedung-gedung Benis kan ada yang seberang. Iya, 384 tuh, satu. 384. 125. Itu enak banget. Tuh. Cek, cek radio. Masuk. Sebelah tol. Kalau tol kelihatan kita orang. Sikat aja bagaimana ya? One SMS jauh one. Juga ya muter baliknya. Iya bos. Maklumin aja lah. 8, 6. Pokoknya ambil 6, yang tanjakan ya. Sambil kalian kelihatannya siapa tahu nih ada satu kelihatan. Melihat atas kalian ya. Duh, sampai Ben. Aduh, wah lu. Lu lihat depan Jamal Mirdad. Enggak, kok dia enggak ngerem ya, kaget gua anjing. Sorry. Lihat di depan lu nya kagak ngelihat lu. Jamal. Tolong. Malam banget lagi pas nih ya kagak kelihatan apa. Iya. Udah aku ini atur. Gedung ini. Oh, dikirim jadi naik ini pasti ada sih harusnya. Dawan. Naik mal. Lu lihat depan mal, lihat depan aja, lihat depan. Kok enggak ada? Emang 10 menit ya, siapa nih? Yap. Cabut, Mang. Gas, Mang. Lu tahu pencet gas kan? Tahu, Bos. Nah, kita sikat. Oke, berarti oleh-oleh TV udah ada dua anak motor ya.
Dia kayak pakai mobil EMS gitu kayak. Wah, benar Pak Tua, gue juga lihat. Kelihatan enggak ya? Puyeng gua. Dari sini bisa ya, Bang? Masih getting, Bos. Masih, gua masih. Dia kan tadi kan di sini kan, jauh dong, Bro. Yang oh, iya, sniper iya. Siapa? Gua mau, Bang. Jaman. Nah, bentar. Nah, ini shop. Udah kelar nih. Mana bentar. Mana pidul bentar. Boleh, Bos. Miring. Miring loh. Miring. Enggak, ditabrak. Gimana yang di atas tol? Jalan turun dulu, Bang. Tadi gua jemput sama temannya, Bang. Dia geser ya? Kosong, kill. Oh, geser, enggak itu truk biasa. Oh, truk. Truk biasa. Eh, masuk. Ambulan dicabut. Dijemput GS. Mana kita nih, Bang? Coba ke atas aja. Coba ke atas saya, Bro. Lagi. Dia sepi. Nah, kosong. Kosong. Di refrigerator kos ada satu sniper. Oh, warga lokal. Kena kali, Bos. Aduh, sih pasti belakangnya Bentley. Kena. Mau diajar enggak? Kena kan pingsan gitu. Coba kalau kita naik ke situ bisa enggak ya? Ke mana? Naik ke tempat dia tadi nembak anak baker itu. Ya enggak mau ke situ aja sih. Enak enggak ya? Enak kan situ kan? Mau di situ. Iya. Putar balik ya. Iya. Foto depan BMW hitam. Itu apa? BMW 5 hitam. Oh, itu yang pakai motor ya? Mau gua kejar enggak? Kosong, sabar. Senjata gue sniper. Mau sikat kalau itu mobil juga bisa jadi anak motor sih. Siapa? Halo, Lamborghini merah atau oranye ini? Gak kenok ya? Ah, tolongnya anjing NPC sekarang ya. Di 394 ya, mereka. Aduh, tadi kehalangan Aldo, gue takut nembak Aldo. Di tol atas sniper yang GS. Damage sih. Gas aja. Gua enggak boleh mati sekarang, Bi. Motor, Bro. Kok enggak mati ya? Yang di tol atas Unicorn bukan Mal. Iya, Bro. Satu lagi. Oke. Itu kok enggak mati ya? Hilang ya, Bos ya? Kayak BMW 135 merah gua ya. Oh, kenok. No. Udah, cabut. Mama, cabut Mal, Don Mal, Emma. Oke, kayak udah cabut. Udah clear bro. Motor. GS ya. Iya, GS itu. Itu gua nembakin bayangannya dia doang apa gimana? Ah, itu bukan warlock. Tahu. Enggak ada yang tahu sih. TS-nya gitu. Putar balik nih, Bro. Nah, ini lurus. Lu ambil jalan kanan nih. Kanan ke sini. Kanan set. Kiri. Ini lurus nah, ini lurusnya ini. Itu udah kecepet tipis. Nih. Tuh benar ya tadi gua doain. Oh, dapat kan doanya. Cakep banget. Cepet. Satu doang sih. Oh, lu tapi gimana lu, Bro? Ini bawa ke RS dulu. Kirain gua mau ngambil ketingan. Oh, kalau mau mah bilang. Udah tadi. Kalau mau ambil. Mau ambil enggak? Kalau mau ambil balik. Kalau mau ambil balik nih. Ambil satu, masuk. Oh, ini siapa nih motor? Ini kalian bukan nih. Oh iya, kalian. Cover dulu. Tuh ambil satu dah. Ya, siapa lagi nih? Di luar gak ada musuh, kita kan dalam aja dulu. Siapa? Kiri ambil kiri, Bro. Oh, mau kiri. Enggak apa-apa lurus aja kan bisa masuk lagi. Pakai motor. Dia udah mulai roaming. Kiri depan kiri. Motor, pakai motor. Dalam benisnya gimana tuh? Cari sampai ketemu. Iya, enggak tahu nih yang dalam benis. Yang dalam benis gimana, Bro? Osos, nah, itu tuh. Oh, gue lihat. Berhenti. Jangan. Dari situ aja situ udah enggak kelihatan. Nah, dari situ. Nah, cukup. Ya Allah, belum reload. Yang di atas, down 1 anak motor. Allahu Akbar. Tinggal tembak padahal tadi. Gedung yang persis itu tuh. Oke. Oh, down 1 lagi. Gua naik ke atas gedung di taman kota dulu biar dapat visual. Di atas gedung Benis, down 2 bro. Down 1. 3. Down 3 nih. Kayaknya di dalam aja, mau langsung ke dalam gak kita? Ada satu lagi down. Udah rapat. Apa cuman asap-asap doang nih? Asap. Oh, ada serius. Ada bos, sikat bos. Ada satu tuh. Sikat bos. Lihat tuh nunduk goblok. Sumpah bos, ada. Seberang di sini yang ada bangunan. Aman di seberangnya. Di atas bangunan masih ada satu orang kayaknya itu. Atau dua lah.
Nice, nice. Hampir pala lu sih. Hampir pala lu sih. Jujur aja nih. Ayo. Sudah enggak? Udah dah. Roaming dulu. Nyayur parah ini tadi. Setir. Depan Benis barikade. Bentar. Ada lagi tuh. Itu dah. Entar gua liatin dulu. Mau dari sini. Jangan, depannya. Sabar. Open mat. Entar gua liatin dulu. Dari mana nembak nih? Dari mana, Bos? Itu ada yang down siapa ya? Di mana tuh? Coba cek muter balik. Oh iya tadi gua lihat di lihat. Pakai tol lewat tol kanan. Nih, kanan sini ya, Bos? Iya. Sam. Hei, siapa kamu? Kawan-kawan nih. Bos, sabar. Halo, kamu kawan? Oh, ada di gedungnya nih, gua yakin nih. Sabar. Gua takut di ini di ping. Ntar berhenti, langsung ini aja ya. Oh kan ditembak kan? Gak bisa. Ntar gue liatin dulu ya. Kena lu. Wah! Serius? Wah kena anjing! Wah! Wah serem bro! Bawa ke RS dulu kali ya? Woy! Ya bawa ke RS dulu ya, santai. Ini siap lu, kena. Tadi kan gue bilang mah, kata gue, kok ada naik tas? Kata gue, ya apa kena tau ini? Astaga. Ngerampe itu masih ada itu. Keras belajar. Iya makanya. Enggak, pertanyaannya kenapa lu jadi ngumpet gitu. Musuh belum sampai. Ini satu lagi merah musuh, tembak goblok. Masih ada mal itu, Mas. Satu lagi, Mas. Oke. Di atas itu ada 3 lagi deh, bukan satu lagi tadi. Knocknya baru satu soalnya. Masih ada, masih nembakin mobil merah, mobil hitam gua. Nunduk. Gua satu lagi. Nunduk. Kayaknya satu baju EMS tadi deh. Satu lagi. Enggak ada. Agak bohong mau anjing, naik lagi. Tuh. Udah. Gua pancing lagi. Bar gua mati. Gua satu lagi. Sampai bro, itu naik terus, yakin bro? Down satu. Itu kayaknya gancet deh bro. Enggak, soalnya ketembak gue sini bos. Tuh kayak ngedip-ngedip gitu loh. Abis mah harusnya mah. Gue pantekin tangganya anjing, sabar. Ntar ada yang owa-owa. Tangganya tangga merah bukan. Iya bro. Bos, lagi masuk ke bos. Gue mau pinggirin deh, dari lindes-lindes mulu nih si anjing. Satu lagi dong. Oke, ya ampun. Lihat ayam starnya bos, jatuh bos. Ini banyak banget bro, motor anjing. Ayam star. Ayam starnya jatuh bos. Astaga. Susah bro kalau nggak pakai sniper bro, sumpah bro. Udah habis dah kayaknya bos. Ada kanan. Iya, bukan kanan itu depan itu. Jamal, sorry. Batu nggak hold my hand. Ratain malah diratain sekarang. Terus kita ngangkutnya gimana? Ada 3 biji. Gua ngebak mati lagi scope anjing. Bos gimana? Mau coba dulu bos. Ya Allah. Boleh aja sini, tapi 3 ini gua lagi ngepron dulu nih bro. Bahaya banget ini. Gua mau naik ke tangga merah. Ada yang bisa liatin gak? Oh gua liat kanannya, hati-hati. Tuh bos, udah gua pancingin bos. Liatin aja tangga merahnya, jangan sampai nembak gua. Kok gak kelihatan lagi? Ya Allah bos. Sabar bro. Wih, mental lu! Bos! Wah, seperti aku harus mati sekarang. End game. Oh, seperti ini adalah akhirku. Wah, ada backupan gak jadi mati bro kita bro? Oh temen, no, gue ada backupan. Mode uhu dulu lah. Bertahan sedikit lagi bos. Ya udah, mode uhu lagi deh. Itu gue masih penasaran di atas ada EMS kagak ya? Gak tau. Tadi pokoknya yang naik aku jedor. Ayo bos. Udah bos. Gak apa-apa, 2 mobil itu ada. Mana depan aja nih. Bos ini. Sini bos.
Ya udah. Ini aja mobil sedan nih, Bro. Angus tuh, Bro. Rusak. Bodoh amat. Ayo jalan, Bos. Bisa bawa tidak, Bos? Coba lu aja yang bawa biar gua langsung keluar door. Oke, Bos. Ini kalau dibuka kita kencurut, Bro. Bisa mau Bos. Oke, deh. Mas, otw tekil ya. Wah. Mama langsung ke Benny saya, Mama, langsung ke Benny, Bang. Oh, Benny langsung. Oke, Bro, Bro. Kita baru masuk nih, Bro, pakai mobil ceper. Siap, Bos. Lu udah gila lu mau bunuh gua lu. Weh. Gila lu. Bangsat lu. Bos, jangan masuk. Iya lu tuh goblok parkirnya. Mau matiin gua lu. I love you. Ya, yeah, I love you too, Bro. Di dalam ini berarti masih banyak ya mereka ya? Banyak banget, banyak. Gua sih kayaknya ada gas berasap sih, cuman Gitu aja. Ada gas berasap sih gua nih. Oke, Bos. Gak usah ngomong oke ke gua lo. Bangsat. Ben. Sini ada tangga, Ben. Sama kanak kartu yang mau mas. Badan 2. Dari mana? Wih, siap, Bang. Badan 2. Wah. Gila, ngeras deh. Itu yang baru keluar mobil udah down apa gimana? Berbahaya flanker nih, Bro. Itu yang BMW tadi keluar. Tadi ada yang keluar tuh, Bro. Gas. Ya? Musuh itu. Di tol, bang. Di tol ya? Oh iya. Astaga, untung lu lihat. Di tol. Atas BTS ada nih. Sebelum mana? Yang satu down itu yang kiri. Di tol. Bisa di atas kita, Bro. Mundur. Itu bisa di atas kita, mundur. Di tol, hati-hati. Mau sikat di tol dulu gak tuh? Berdua tuh, sniper. Boleh, tadi satu. Udah maju, satu udah maju ke Benis. Yang dari B, yang dari bok mana ya? Dari tol hati-hati, Bro. Oh, anjing lu pura-pura pingsan, monyet. Monyet lu. Gua kok nginfoin dalam hati gue ya. Bangsat. Dari belakang kita nih, Bro. Hati-hati, Bro. Di atas 2, di bawah 2 tuh. Di dalam bengkel. Di atas 3 orang, di bawah 2 orang. Yang baju merah di kiri lu ada, Bro. Kiri satu, kanan satu, di atas itu 3 orang di dalam bengkel. Kok yang mobil di tadi enggak ada? Sebelah mana? Di dalam bengkel. Kurang lebih ada 5 sampai 6 orang apa 8 orang, kurang lebih segitu dah. Sakit banget. Allahu Akbar. Di, wah, di kiri, wah. Orang, di kanan satu orang. Oh, dari belakang nih yang dari tol nih. Ji, nice try, Bro. Main ngeras mereka ya. Udah no ini kali ya. No hope lagi. Udah gas. Tegi ya. Tuh, wih, di akhirnya. Gua down baru maju lu pada tungguin kagak ada lu. Wawan masih hidup. Pak, di mobil putih, Pak. Mobil putih, kanan lu. Nah itu cek. Sikat, Pak. Bawa sini, Pak. Bawa sini, Pak. Dicepuin mayat lu mampus, Wawan. Reporting status Wawan. Wawan, bagaimana rasanya dicepuin Wawan? Dasar oko cepu. Lagian orang udah pingsan dia masih kemana-mana, gua cepuin aja deh.